buat Ramadan. Gua di sini sebagai barista. Sekarang kita lagi ada di Kamal Coffee, tepatnya ada di Bintaro Sektor 9. Untuk alamat lengkapnya ada di sini ya. Oke, gua di sini bakal cerita tentang awal mulanya Kamal Coffee ini kebuka. Jadi Kamal Coffee ini bisa tercipta ini awalnya dari tim-tim Kamal Coffee ini yang lagi pergi nongkrong kesana kemari, bosen segala macem, nongkrong-nongkrong tempat kopi. Akhirnya tim-tim Kamal Coffee ini mikir kalau misalnya kita kenapa nggak buka sih tempat kopi yang light, yang girly dengan suasana-suasana homey yang light gitulah. Karena udah banyak banget coffee shop yang temanya tuh industrial, cuman ya warna-warnanya cuman ya semen lah, hitam, abu-abu segala macem. Akhirnya kita di situ mikir kenapa kita nggak buka coffee shop nih yang baru gitu, yang dengan tema baru, dengan tema yang cewek banget lah, instagramable gitu. Terus untuk konsepnya Kamal Coffee sendiri ini, orang-orang kenalnya tuh konsep ini Santorini. Padahal Kamal Coffee itu temanya bukan Santorini. Sebenarnya Kamal Coffee itu temanya Art Deco gitu, bukan Santorini. Cuman terserah lah orang bilang Santorini, tetap ini Kamal Coffee gitu aja. Untuk Kamal Coffee sendiri itu dibangun dari bulan Maret. Maret-Maret pertengahan kita ngasih timeline untuk si kontraktornya. Lucunya gini, kita ngasih timeline untuk kontraktor ngebangun Kamal Coffee ini sebelum bulan puasa tiba. Akhirnya kontraktor sanggup dan kita akhirnya buka sebelum bulan Ramadan itu di tanggal 10 April 2020 sampai sekarang. Ya, awal-awal mula Kamal Coffee itu buka dengan konsep yang kayak gini lah. Kamal Coffee itu di awal-awal rame padat karena tempatnya yang dijadiin banyak buat spot foto, dari indoornya, di atas juga ada. Bahkan sampai di kamar mandi pun, di depan pintu kamar mandi, banyak yang foto buat nge-upload di Instagram. Kalau untuk kayak gitu sih, kadang ada. Mungkin belinya cuman mineral atau bisa dibilang ST lah. Cuman foto sebentar langsung cabut. Foto sebentar cabut. Cuman kita sebagai barista ya gak apa-apa. Jadi kita tetap melakukan pelayanan yang terbaik pada customer. Untuk Kamal Coffee sendiri sih kita nggak hanya minuman ya, karena kita ini eatery juga, jadi kita banyak menu makanannya, mulai dari dessert, snacknya, sampai main course nya kita punya. Untuk minumannya juga kita dari yang nggak cuma punya coffee aja, kita ada milk base untuk non coffee nya, ada mocktail, ada flavor tea, sama ada tentunya ada coffee juga. Kalau untuk Kamal Coffee sendiri sih pernah ikut lomba, baru sekali sih itu juga lomba-lomba belum internasional atau nasional lah, hanya lomba-lomba biasa. Waktu itu lombanya kebetulan di Kamal Coffee sendiri, jadi ada satu acara yang ngebuat lomba manual brew dengan venue-nya di Kamalo ini. Kita sebagai tuan rumah juga ikut, dua orang barista. Saya sendiri sama teman saya, cuman tuan rumah cuman bisa sampai semifinal, nggak bisa sampai final. Karena ya kita juga fokusnya waktu di acara itu, kita fokusnya ke bar, karena padat juga kan. Jadi kita fokusnya ke bar, nggak terlalu fokus buat lomba. Jadi kita cuma nyediain venue aja, kayak gitu aja sih. Kalau untuk Kamal Coffee ini, kita ada dua beans. Satu untuk espresso base, kita pakai full arabica dari Sumatera sama Bali. Kalau yang untuk house blendnya, untuk basic kopi susunya, kita pakai
Robusta setengah, Robusta 50, sama Arabica 50. Untuk beans-nya sendiri dari Toraja Miranga sama Toraja Pulu-Pulu untuk yang kopi susunya. Di sini gue udah ngeluarin beberapa minuman andalannya Kamalo, atau bisa dibilang best seller Kamalo lah. Di sini ada kopi, non-kopi yang milk base sama mocktail. Yang pertama di sini ada satu minuman kopi susu yang paling best seller di Kamalo. Ini ada coffee creamy. Basicnya coffee creamy ini adalah kayak cafe latte, cuman bedanya dia pakai krim raja. Sama kalau coffee creamy ini kita pemanisnya buat sendiri, jadi pemanisnya bisa dibilang sirup buatan Kamalo sendiri. Ini salah satu menu paling best seller untuk paling best seller di antara kopi, non kopi sama mocktail. Ini kopi Baileys. Kopi Baileys ini sebenarnya dia kadar kopinya itu dikit banget. Bisa dibilang ini beneran minuman rasa Baileys alkohol, cuman non alkohol, cuman ambil flavor aja. Jadi Kamalo ngebuat minuman ini sih supaya orang-orang yang gak suka minum alkohol tapi pengen nyoba Baileys yang alkohol bisa cobain minuman kopi Baileys ini. Di sini ada minuman best sellernya non kopi yang milk base. Di sini ada Mango Blast. Mango Blast ini basicnya susu, susu mangga gitu, kita campur pakai salah satu powder mangga. Dia itu minumannya dia asemnya banyak, manisnya juga banyak gitulah. Minuman ini nih paling cocok diminum sama biasanya kalau di Kamalo orang-orang biasanya Mango Blast sama Kraffel. Oke, selanjutnya di sini ada minuman non coffee yang milk base juga. Minuman ini namanya strawberry cheesecake. Jadi minuman ini tuh rasanya mirip-mirip kayak kue strawberry cheesecake. Dia tuh rasanya apa ya? Kalau lulu pada yang suka minuman yang creamy, manis banget, creamy banget, cocoknya strawberry cheesecake karena basicnya minuman ini tuh creamy banget sama manis banget. Selanjutnya, di sini ada minuman mocktail. Mocktail ini namanya Unicorn Tears. Unicorn Tears ini basicnya pakai jus sirsak, kita buat pakai jus sirsak. Terus kita pakai sirup leci sama sirup sakura. Terus minuman ini juga bersoda. Waktu itu nih dua minuman ini dibuat ketika pas tahun kemarin lagi musim-musimnya panas tuh. Kita ngebuat minuman ini yang cocok banget diminum pas lagi musim-musim panas. Kayak bulan-bulan ini juga udah mulai panas. Cocoknya nih kalau nggak mau kopi pesennya mocktail dua ini nih. Selanjutnya di sini ada mocktail namanya Foresta. Kalau mocktail ini basicnya jus sirsak juga, cuman dia jus sirsak sama green apple. Campurannya ada jus sirsak, green apple, buah leci, terus ada perasan buah lemonnya, sama soda. Minuman gue ini nih bersoda, jadi minuman ini cocok banget kalau diminum siang-siang, gak cocok kalau malam sih. Lu di sini sebagai apa sih? Gue ini di sini sebagai barista biasalah, karena di sini nggak ada head barista, jadi gue di sini barista, cuman bisa dibilang yang paling senior atau paling lama di Kamalo ini, karena gue di sini dari Kamalo opening. Untuk pengalaman sendiri sih, karena gue basicnya gue suka di F&B ya, gue di rumah suka masak, suka bikin minuman. Terus pada awal tahun 2019 lah gue lulus SMA, gue sempat buka kedai kopi, itu kedai gue sendiri, coba-coba belajar kopi, akhirnya gue buka. Lalu dengan niat gue yang pengen lebih paham soal kopi, akhirnya gue coba hiring di tempat-tempat coffee shop yang lebih besar lah. Akhirnya gue keterima di Kamalo Coffee ini. Gue banyak belajar di Kamalo soal kopi, soal basic espresso, soal manual brew, gue banyak belajar. Dengan pengalaman yang dulunya sedikit, akhirnya di Kamalo ini gue pengalaman gue udah lumayan jauh lah untuk di bidang kopi. Untuk jadi barista sih sebenarnya kalau menurut pribadi gue itu untuk kelas-kelas barista sih nggak perlu, cuman kalau emang niat bisa ikut kelas, cuman kalau gue pribadi gue belajar basic barista dari kawan-kawan gue yang udah
jadi senior barista, jadi head barista, gue banyak sharing-sharing tentang kopi, diajarin. Ya, gue sharing perjalannya waktu aja lah. Gue belajar kopi, sembari praktik di Kamalo, gue ulik semuanya. Kira dengan otodidak, dengan niat yang penuh gitu, gue bisa sih. Dalam jangka setahun lah, gue udah lumayan jauh di basic barista. Dari sekian banyak minuman ini sih, favorit gue ada di Coffee Bellis sama Foresta. Karena dua minuman ini yang menurut gue susah dicari di tempat-tempat lain lah. Benar-benar minuman ini epic, bisa bilang epic, ada di Kamalo doang. Sekarang di sini ada makanan menu andalan yang Kamalo juga. Dari makanan pembuka ada singkong sama kroffel. Makanan main course-nya ada pasta alfredo with katsu sama rice ball chicken crispy. Oke, di sini itu namanya ini singkong garlic butter. Basicnya sih ini singkong goreng biasa pakai seasoning dari Kamalo. Pakai sausnya saus garlic butter gitu. Ada potongan bawang bombay sama bawang putihnya sama butter yang udah dilelehin gitu. Di sini buat para pecinta kroffel, Kamalo punya banyak varian kroffel. Ada 3 varian yang kita keluarin di sini. Yang pertama ada kroffel pepperoni. Ini kroffel ini basicnya kroffel yang gurih. Karena di Kamalo kita bikin nggak hanya kroffel yang manis aja. Kebanyakan kan kroffel yang hanya yang manis. Kita di sini ngeluarin kroffel yang bisa dimakan sama orang-orang yang suka gurih-gurih asin gitu. Di sini isinya ada cheese sama smoked beef yang sudah di grill sama di torch. Terus di sini ada kroffel mac and cheese juga. Basicnya kroffel ini juga kroffel yang gurih asin gitu, dicampur dengan perpaduan pasta ala-ala pasta gitulah. Di sini kroffelnya namanya kroffel mac and cheese. Di toppingnya itu ada pasta mac and cheese sama topping-topping sosis sapi gitu. Terus di sini yang terakhir kroffel yang manis. Kroffel ini namanya kroffel tiramisu. Emang namanya kroffel tiramisu di sini. Basicnya ini kroffel yang manis pakai topping tiramisu sama garnish-garnish Oreo gitu. Terus di sini ada makanan beratnya Kamalo. Bisa dibilang ini makanan paling best seller untuk pasta ya di Kamalo. Ini pakai pastanya pasta fettuccine. Terus dibikinnya bumbu alfredo dengan toppingnya katsu. Pasta alfredo ini isinya ada potongan dada ayam, terus ada sosis sapinya juga. Kalau lulus semua nggak tahu alfredo itu apa? Alfredo itu semacam kayak carbonara, kayak pasta carbonara. Cuman bedanya kalau carbonara itu pakai telur ya. Kalau alfredo itu dia nggak pakai telur. Di sini ada rice ball chicken crispy. Rice ball chicken crispy ini isinya ada mixed vegetable yang udah kita seasoning. Terus ada crispy chicken-nya sama saus creamy chili. Sausnya ini dia namanya creamy chili, tapi basicnya dia nggak terlalu pedes. Dia pedes manis sama creamy gitulah. Jadi untuk semua kalangan yang suka pedes sama yang nggak terlalu suka pedes, cocok buat makan makanan ini. Nah, ini yang terakhir. Sini, Ti. Ini, di sini ada waffle vanilla ice cream. Waffle vanilla ice cream itu dia pakai olesan topping choco crunchy, coklat crunchy gitu sama vanilla ice cream. Makan ini biasanya customer Kamalo sih cocoknya diminumnya sama Coffee Bellis biasanya ya. Orang-orang biasanya pesan waffle ini sama Coffee Bellis.
Oh iya, ini adalah teman gua, barista Kamal juga. Salah satu barista paling cantik karena dia cewek sendiri, makanya paling cantik. Kenalin namanya? Kenalin dong. Halo, nama gue Tiara. Gue di sini sebagai barista. Sudah berapa lama? Baru cuma sebulan. Baru sebulan? Iya. Seru nggak jadi barista, Mbak? Seru sih, karena emang gue suka kopi juga, jadi gue tertarik. Oke, para Kamalovs, jangan lupa raket-raket Bintaro, main-main ke Kamalo, karena lu semua harus cobain menu-menu andalan yang ada di Kamalo.